terus dia bilang katanya bisa nggak bulan ini tuh dan semuanya gitu. Kata, masa nggak bisa itu? Sekarang ini saya lagi push Pak Anto itu mas, karena dia lagi tarap oleh sekarang ini. Yang dia bilang makanya kemarin dia minta izin apa bisa dilemburkan. Dia bilang kalau lembur menggunakan mesin nggak bisa. Tapi kalau untuk sekedar melester aja bisa, tapi tahap plesteran sudah selesai juga, makanya dia sekarang lagi tahap moles. Itu aja saya tunggu dia kapan bisa selesai. Itu di Mbak An. Harusnya sih Mbak An itu selesai lah, sebelum akhir bulan malah harusnya bisa selesai. Ya, ah, Pak Saleh itu bisa masuk sekarang itu? Saya nanti ke sana. Pintu-pintunya? Pintu-pintunya. Iya. Baan. Pintunya kan jati. Tapi kalau cerminnya gimana ya? Itu bicara tentang cermin. Lupa saya, kayaknya mau dipasang di dinding apa-apa, nanti koordinasi Mbak An aja. Iya, paling yang terakhir ini mic, sebenarnya cuma pekerjaan aja. TDC, TDC. Nanti kusen mulai ukur rubin ukuran daun lawang. Kusen, daun pintu. Jadi kusen arah kasar di mata pinak, selesai kan belakang, kusen 11 11 ini kan di bawah kamar mandi. Iya. Terus untuk pintu-pintu wah itu langsung biarannya ukur dekat dengan luar rumah. Nah tadi membawa badak saat minat itu tidak lebihin kan rubin juga ke 4 cm gitu. Dan lawa dengan ukuran saya itu CPM. Pak Zul. Pak Zul, lau, gak jadi nih. Tambah kecil ruangnya kan sama terus ukuran di mini itu stapel kan buat aman cuma nu buka seharusin sepolos kalau ruang stapel. Okay. Terus untuk tukang cat semoga wah begini onek penyelesaian sa kamar empat sa servis servisan karena kan pada remaja cuma lemak mulai ulik kurang ulik lagi servisan lu mebelan itu ya makanya tadi umpar langsung begini dari tadi. Kaca apa nih? Es kaca biasa? Kaca biasa. Oh, karena dilebihin dipikir untuk rally itu mungkin. Iya, kan wah pas wah ukuran ke atas kusen yang tak ukur. Nah, ini ukurannya seperti yang 96x205. Untuk laporannya ini. Laporan terakhir yang dibayar sudah berapa nanti penambahan wah luwe kita tambahan-tambahan oh, marah handesit, bayar tukang. Nanti ini kita luangkan waktu bareng nih sama untuk cek-cek nih laporan. Terus belukar lama. Oke. Okay. Apa perlu pembahasan apa lagi? Sudah cukup di kantor? Transport. Sekarang masalah transport silakan. Bisa. Kan wah kuan oleh grup. Kalau memang harus nyewa mobil, nyewa. Terus sebenarnya kalau mau ngirim-ngirim barang-barang kecil bisa pakai mobilo itu dipakai kalau pas aku lihat deh kalau lagi kegil kan ya enggak susah. Misalnya barang-barang kayak cat bisa itu pakai kalau misalnya carry-nya kemana bisa pakai si golek bisa jalan jadi enggak saling tunggu. Kaju apa? Betty? Ah, daun pintu itu sudah sementara diproses daun pintu Pak dia. Kalau
kita nginap di Sembalun rame-rame keluarga. Nah, sekarang karena ke Sembalun yang perlu dipikirkan ini transportasinya. Nah, transportasi kan apa kita nyewa mobil? Kalau di rumah kan dua bisa dipakai. Carry bisa. Misalnya mobilio saya kan bisa golek bawa dia sama keluarga Pak Saleh misalnya. Dua keluarga. Terus Pak Hadi sanggup naik, pernah bawa ke sana Pak Hadi? Sembalun? Kalau lewat sudah? Ada yang perlu dibahas lagi kira-kira? Ini yang nik ini sudah mulai. Udah. Dari hari Senin. Hah? Itu enggak perlu laporan tuh nik itu karena pakai kontrak. Iya. Oke, sekira dari saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke Pak Hadi. Sentuh. Sentuh ya. Waduh. Ini kita bicarakan pertama dan apa-apa yang menyangkut kekurangannya insya Allah kita selesaikan juga. Semoga apa yang kita rencanakan baik itu kebaikan dan kelancaran terjadi dan Allah selalu kalah dan ya segera kita bisa menyelesaikan apa yang belum terselesaikan. Amin. Alhamdulillah. Okay.